balok bang. Hello you, what's up my friend, sahabat VDA Gaming. Welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon their fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch a tree. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang pembahasan event September spesial Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan memberitahukan atau membahas event September spesial yang pastinya nanti saya akan memberitahukan cara untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya, termasuknya set bundle utama gratisnya, yaitu adalah Unfold Legend Bundle secara gratis. Nah, jadi silahkan kalian bisa tonton saja video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Dan seperti biasa, bagi kalian yang ingin mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis, silahkan kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah, untuk mendapatkan Diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi. Dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, ShopeePay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah, ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah, itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratisnya. Nah, ini jadi tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung bahas saja untuk event September spesial tersebut. Ini kita langsung bahas misi-misinya. Ini kita scroll ke bawah ini ya untuk membahas misi-misinya. Untuk yang pertama itu ada misi di tanggal 2 sampai tanggal 16 September 2022, yaitu adalah misi mencari token itu ya, atau bisa disebut juga after match drop token. Nah, itu nanti kalian bisa mendapatkan Arhis Fish token itu dengan cara kalian bermain di Clash Squad dan juga Battle Royale mode. Itu setelah kalian bermain, kalian akan mendapatkan 2 token itu ya. Sedangkan kalau kalian bermainnya di Lone Wolf mode, setelah bermain itu kalian cuma mendapatkan 1 token. Terus ada juga misi di tanggal 10 sampai tanggal 12 itu ya, 12 September 2022, yaitu adalah Peak Day eventnya. Nanti kalian bisa mendapatkan 4 kali Arhis Fish token itu dengan cara kalian bermain di Clash Squad dan juga Battle Royale mode. Terus kalian akan mendapatkan 2 token setelah kalian bermain di Aftermatch Lone Wolf mode itu ya, di Peak Day event, yaitu di tanggal 10 sampai tanggal 12 September 2022. Terus di sampingnya itu ada juga web event dari tanggal 2 sampai tanggal 16 September itu ya, dari jam 10 pagi nanti sampai jam 23.59 atau jam 12 malam di tanggal 16 September. Nanti ada web event temukan aku, itu nanti kalian bisa mendapatkan skin mobil itu ya, skin mobil secara gratis. Ada juga 3 kali voucher One Pound Royal dan ada juga 3 kali voucher Diamond Royal secara gratis. Nah, itu nanti saya akan bahas juga mungkin ya untuk web event temukan aku tersebut.
Nah, jadi ini kita langsung scroll ke bawah untuk membahas misi yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu ada token exchange ya, atau bisa disebut juga penukaran dari token untuk mendapatkan hadiah utamanya, yaitu adalah Unvault Legend Bundle secara gratis. Kalian membutuhkan 25 kali token yang kalian dapatkan dari aftermatch tadi itu ya. Nah, itu kalian membutuhkan 25 kali Arthage Space token dan juga 1 kali token Arthage Grand token itu ya. Yang kalian bisa dapatkan untuk Arthage Grand token itu nanti saya akan bahas juga, yaitu mulai hari ini ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 16 September 2022. Terus ada juga skin pet itu ya, skin pet burung hantu, itu kalian membutuhkan 10 kali Arthage Space token. Ada juga avatar seperti itu, kalian membutuhkan 5 kali Arthage Space token. Terus ada juga voucher Diamond Royal, kalian membutuhkan 3 token. Ada juga voucher One Pound Royal, kalian membutuhkan 3 token. Dan juga ada 5 kali FF coin, kalian membutuhkan 2 kali token. Nah, itu ya, jadi nanti kalian bisa mendapatkan hadiah utamanya, yaitu adalah Unvault Legend Bundle, itu dengan menukarkan 25 kali Arthage Space token dan juga 1 kali Arthage Grand token. Yang kalian bisa dapatkan itu nanti saya akan bahas juga. Terus ini kita ke misi yang di bawahnya, yaitu adalah misi habisi musuh atau bisa disebut juga kill musuh. Kalian disuruh kill 12 musuh dari tanggal 2 sampai tanggal 9 September. Itu nanti kalian bisa mendapatkan total itu ada voucher Diamond Royal, 2 kali voucher One Pound Royal, dan juga loot box secara gratis dengan cara kalian kill 12 musuh. Terus di sampingnya itu di tanggal 3 sampai tanggal 16 September 2022, yaitu ada mode baru, yaitu adalah Droid Apocalypse. Itu kalian disuruh bermain di mode baru tersebut itu 4 kali. Nanti kalian bisa mendapatkan 1 kali voucher Gold Royal itu ya. Terus ada juga 2 kali voucher One Pound Royal dan juga 2 kali voucher Incubator. Nah, itu kalian cuma disuruh bermain 4 kali di mode terbaru tersebut yang akan hadir di tanggal 3 September sampai tanggal 16 September 2022. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan saja ya setiap tanggalnya. Terus yang selanjutnya itu ada daily login di tanggal 5 sampai tanggal 9. Kalian bisa mendapatkan 8 kali unlimited custom ROM dan juga custom ROM craftland itu ya secara gratis. Terus di sampingnya itu ada misi ayo bermain special craftland maps itu ya. Kalian disuruh bermain di mode craftland. Nanti kalian bisa mendapatkan skin panci mukus secara gratis. Ada juga apa itu ya, parasut. Terus ada juga 2 kali voucher One Pound Royal dan juga 1 kali voucher Diamond Royal. Nah, itu kalian disuruh bermain total adalah 6 kali ya di mode craftland. Terus kita ke misi yang selanjutnya, yaitu ada misi Peak Day Login. Nah, itu adalah untuk mendapatkan token Peak Day, yaitu adalah Arthage Grand Token itu ya. Kalian disuruh login saja di tanggal 10 sampai tanggal 12 September 2022. Dan juga kalian bisa mendapatkan 3 kali voucher Incubator itu ya. Terus ada juga kalian disuruh boya 4 kali. Nanti kalian bisa mendapatkan 10 kali voucher Incubator itu. Waduh, banyak sekali itu ya, mantap. Nah, itu nanti kalian bisa mendapatkan adalah 10 kali voucher Incubator. Ada juga apa itu ya, loot crate atau loot box itu seperti itu. Terus ada juga voucher One Pound Royal. Itu misinya di tanggal 10 sampai tanggal 12 September. Terus ada juga special login, kalian bisa mendapatkan seperti tadi, yaitu adalah unlimited custom ROM craftland itu ya, dan juga custom ROM biasa itu selama 8 jam di tanggal 9 dan juga tanggal 12 itu ya. Ada 2 kali daily login. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan saja setiap tanggalnya. Dan di misi apa itu ya, September special tersebut, itu kalian bisa mendapatkan banyak sekali voucher Incubator itu ya, lumayan. Itu 1 kali misi kalian boyah 4 kali, itu kalian mendapatkan 10 kali itu ya, 10 kali voucher Incubator. Jadi di total itu kalau nggak salah itu ada 15 kali voucher Incubator secara gratis. Nah, itu jadi sangat mantap sekali itu ya. Daripada kalian beli di Mystery Shop itu agak lumayan mahal, kalian bisa selesaikan saja untuk misi September special tersebut. Nanti kalian bisa mendapatkan 15 kali voucher Incubator itu ya, mantap sekali. Nah, ini adalah exchange store ya, atau penukarannya itu kalau misalnya sendiri membutuhkan 25 kali Arthage token dan juga 1 kali Arthage grand token itu ya.
Nah, itu untuk misinya itu adalah misi dari aftermatch ya, dan juga satunya itu misi kalian disuruh login di tanggal 10 September. Nah, itu jadi sangat mudah sekali ya untuk mendapatkan token-tokennya. Nanti saya akan memberitahukan juga setelah bermain itu kira-kira dapat berapa token dan juga cara mendapatkan banyak tokennya. Nanti kalian bisa tukarkan tokennya itu ke set bundle ini ya, Legend Unfold itu ya. Mohon maaf dari tadi salah berarti ya. Namanya adalah Legend Unfold Bundle seperti itu. Kalau nggak salah itu bundle yang dulu perilisannya seharusnya bersamaan dengan bundle apa itu ya, bundle Idul Fitri ya atau bundle bulan puasa itu ya. Tetapi baru diriliskan untuk gratisan di event September spesial tersebut. Terus ada juga pet ini ya, skin pet seperti ini. Itu kalian bisa tukarkan juga menggunakan Arhesis token itu ya, mantap sekali. Dan juga hadiah-hadiah lainnya itu kalian bisa lihat-lihat sendiri itu ya. Ada avatar, ada voucher Wonder Royal, ada voucher Diamond Royal. Terus ada juga misi habisi musuh, itu kalian disuruh kill 12 musuh itu ya untuk mendapatkan loot box tersebut secara gratis. Dan juga ada beberapa voucher-voucher gratis itu ya, kalian bisa lihat sendiri itu ya, mantap sekali. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa selesaikan saja untuk misi-misinya itu di setiap tanggalnya. Nah, lalu untuk mendapatkan token banyaknya itu gimana bang? Nah, saya sarankan kalian bisa bermain di Clash Squad ya, karena untuk Clash Squad itu akan cepat bermainnya atau lebih cepat daripada Battle Royale. Nah, itu kalian spam bermain di Clash Squad saja sebanyak-banyaknya, apalagi kalau kalian bermainnya itu di Big Day tadi itu ya. Di tanggal 10 itu, 10 September itu kalian akan mendapatkan 4 kali token setelah kalian bermain. Nah, ini saya setelah bermain hari ini itu mendapatkan 2 kali token ya bermain di Clash Squad. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja untuk cara-cara menyelesaikan event September spesial dan juga cara untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya. Nah, itu jadi silahkan kalian bisa ikuti saja itu ya. Nah, itu ya, berarti cukup sekian video kali ini untuk pembahasan dari event September spesial tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian, dan seperti biasa ya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Nah, berarti cukup sekian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.